Jadi kita juga sudah mengikuti pengarahan yang disampaikan oleh Pak Dr. Emil Elsianto Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur yang memberikan arahan, ayo kita rame-rame, kita perbanyak yang menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim piatu, khususnya yang orang tuanya meninggal karena COVID. Namanya banyak yang antusias, jadi kerjasama dengan Latsnas LMI. LMI itu adalah lembaga manajemen infak yang ada di Jawa Timur ini, berusaha untuk membantu kepada anak-anak kita, khususnya yang orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi supaya mereka juga punya kesempatan yang sama, baik dari sisi pendidikan dan kesejahteraan.